Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas Channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini kita akan membahas tentang keuntungan ternak entok ya, dimana pro dan kontra untuk ternak entok ini marak banget ya. Dan kemarin saya buat analisa juga banyak sekali pro dan kontra, ada yang memang bagus untuk responnya, ada juga yang kurang bagus kayak gitu. Nah, di sini akan saya jelaskan untuk keuntungan ternak entok itu apa aja, nanti saya jelaskan tidak hanya keuntungan materi, tentu saja ada yang lainnya kayak gitu ya. Jadi sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa subscribe dulu channel Catur Unggas. Like apabila teman-teman suka dengan video Catur Unggas. Tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Catur Unggas channel. Oke, jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas channel. Jadi jadwal hari ini adalah membersihkan kandang, teman-teman. Untuk kandangnya udah bersih, kandang plester. Nah, di sini juga udah saya bersihkan. Jadi pro dan kontra untuk keuntungan ternak entok, ya sebenarnya ternak entok itu menurut saya itu sangat istilahnya menguntungkan, ya bagi saya ya. Dan ini saya buatkan video itu sesuai dengan pengalaman di Catur Unggas, teman-teman. Pengalaman di Catur Unggas, dan ini bukan bermaksud untuk saya itu pamer ya, cuman di sini akan saya jelaskan sejelas-jelasnya sesuai dengan yang Catur Unggas laksanakan ya. Jadi Catur Unggas tuh mulai ternak entok tuh mulai tahun 2017. Sebelumnya saya sudah menekuni untuk ternak ayam kampung. Nah, ayam kampung itu lebih lama lagi, kita panen atau penjualan tuh sekitar 1 tahun, pas hari raya itu bisa, baru bisa dijual, teman-teman. Nah, yang pertama, kita tuh keuntungan dari ternak entok itu kita lebih santai, teman-teman. Santai waktunya, ya. Santai waktunya, dimana saya sendiri itu sebagai perempuan ya, tentu saja punya anak atau ibu rumah tangga kayak gitu. Tidak hanya monoton untuk mengurus usaha saya seperti ternak entok ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya punya channel YouTube juga, tentu saja ada waktu untuk pengeditan, marketing di Instagram, teman-teman. Itu bisa saya laksanakan ya. Nah, jadi yang pertama itu kita udah bisa ngatur usaha kita sendiri waktunya, teman-teman. Seumpama saya ada jadwal untuk pengiriman telur, itu saya atur jadwalnya seumpama padat ya. Saya harus marketing, saya harus editing, saya harus buat video, belum lagi perawatan untuk ternak entok saya, pemberian pakan atau membersihkan kandang kayak gitu. Nah, itu bisa nanti dicicil malamnya, karena untuk packing telur lumayan lama ya, teman-teman. Kayak gitu. Terus keuntungannya, selain kita bisa mengatur, tentu saja kalau usaha kita sendiri sekecil apapun, tentu saja kita bosnya dan bisa ngatur waktunya ya. Terus keuntungan materinya apakah besar ya? Nah, di sini akan saya bahas untuk keuntungan materi atau keuntungan dari keuangannya, teman-teman. Sebelumnya saya buat video, udah buat video kalau di Catur Unggas ini adalah prinsipnya keuntungan dari ternak entok itu akan dikembangkan untuk membesarkan usaha atau pengembangan usaha lebih banyak lagi atau lebih maju lagi, teman-teman, kayak gitu. Memang harus telaten, teman-teman, tidak harus maksudnya tidak langsung gitu ya, langsung kita bisa, oh kita beli tanah atau kita sudah bisa bangun kandangnya secepat mungkin gitu, itu enggak seperti itu. Cuman kita sedikit demi sedikit itu akan bisa melihat untuk keuntungannya ya, memang tidak banyak, karena itu nanti dikalkulasikan keuntungan dari materi atau keuntungan dari keuangan itu adalah teman-teman harus tahu untuk
usaha kita itu sebanyak sebanyak apa gitu, maksudnya sudah seberapa banyak gitu. Seumpama untuk indukannya kita menghasilkan telur atau anakan udah banyak belum dari indukan ini, kayak gitu. Terus kalau untuk seumpama pembesaran, kita punya stok bank pakannya seberapa untuk pakan alternatif kalau untuk entok ya, kayak gitu. Nah itu memang untuk hal tersebut itu harus diperhatikan untuk manajemen-manajemen yang memang cukup telaten, sabar, dan juga harus terperinci ya. Dan saya sendiri sebagai peternak cewek ya, itu saya rinci setiap kali saya memiliki usaha. Dulu juga bebek peking itu saya rinci, teman-teman, pengeluaran dari pakan, terus kita dapat pakan alternatif, oh segini, itu udah nggak masuk anggaran. Itu yang saya masukkan adalah anggaran-anggarannya. Maka dari itu analisa yang kemarin itu banyak pro dan kontra, itu ada pakan tambahannya, teman-teman. Nah di catur unggas udah bisa menghasilkan apa saja setelah punya usaha ini gitu ya, usaha ini dari entok lokal ke jumbo. Nah dari pergantian antara entok lokal ke jumbo itu udah kita udah butuh dana, teman-teman, butuh dana. Dulu kalau saya lokal itu saya mengandalkan pembesaran, pertama pembesaran, terus habis itu saya mengandalkan saya mau anakan. Ternyata anakan masih belum berhasil karena masalah jantannya, permasalahan entok jantannya. Akhirnya saya beralih ke jumbo, dan jumbo ini cukup lumayan harganya, teman-teman. Maka dari itu penghasilan dari penjualan entok, seumpama kemarin seumpama saya punya indukan sekian, 15 ekor saya jual, saya belikan dapat satu pasang ya, itu ada di video lama saya. Nah saya belikan, saya kembangkan lagi, anakannya ada 14, saya kembangkan lagi, saya kembangkan lagi, saya punya rezeki lagi, saya beli lagi, kayak gitu, teman-teman. Nah terus mohon maaf, ini bukan bermaksud saya pamer ya, tapi memberikan inspirasi, dan ini real kenyataannya seperti ini. Dan untuk catur unggas kan punya channel YouTube juga, kalau ada yang berkomentar itu kan dari hasil gaji YouTube ya. Kalau teman-teman tahu, gaji YouTube itu sebenarnya masih lumayan penghasilan dari usaha, teman-teman, lebih cepat. Kan kalau penghasilan YouTube paling 1 bulan sekali ya, atau 2 bulan kayak gitu. Terus maka dari itu teman-teman harus telaten. Tapi kalau cowok tuh biasanya kan harus pengeluaran pemberian ke istri atau ke anak, kayak gitu. Sama aja ya, kalau cewek juga seperti itu. Mungkin ada pengeluaran lagi yang merokok ya, mohon maaf, itu juga udah bisa beli rokok, kayak gitu ya. Jadi itu tidak akan terlihat, teman-teman, keuntungan yang tadinya kita nggak bisa, akhirnya bisa beli kebutuhan kita ya. Terus di catur unggas ya, teman-teman, mohon maaf, ini cuma istilahnya cuma motivasi atau inspirasi ya. Itu saya sudah mulai memikirkan untuk perkembangan dari kandang ya, udah nyicil-nyicil istilahnya, teman-teman. Dulu saya udah pernah berikan informasi, saya nyicil yang harmonika ya, kawat harmonika itu belum kepasang juga. Terus ada apa, besi galvanis atau apa itu yang untuk yang udah saya buat di sini ya, teman-teman, itu untuk tiangnya itu masih juga. Nah ternyata konsepnya saya masih belum bisa, untuk yang harmonika itu masih belum bisa kepake ya. Dan ini maunya nanti bisa dipagar, kayak gitu, teman-teman. Dan alhamdulillah udah bisa beli batu untuk pondasi ya, kita nyicil, teman-teman. Terus ada yang kecil-kecil kayak untuk sorong, untuk itu udah saya bisa cicil, kayak gitu. Jadi memang kalau dibilang langsung sukses itu nggak bisa, harus bertahap. Dan setiap peternak itu mempunyai manajemen,
atau pendapatan yang berbeda ya. Jadi untuk catur unggas sudah bisa nyicil batu ya. Jadi kita lihat dulu. Nah ini ya teman-teman, jadi kita udah nyicil, yang di sebelah sana pun masih ya. Jadi kita mau konsepnya itu mau dikembangkan, kalau bisa punya jenis hias dan pembesaran ya, semoga nanti bisa terwujud teman-teman ya, bisa terwujud dan bisa segera mewujudkan. Tapi memang enggak apa itu instansi, enggak cepat ya teman-teman, harus proses yang lama juga. Oke, jadi itu tadi teman-teman, sekali lagi bukan bermaksud pamer, tapi itu salah satu bisa dijadikan motivasi dan inspirasi ya. Memang kita niatnya itu usaha, pengen maju, pengen sukses, pengen punya pemasukan, pengen punya penghasilan kayak gitu teman-teman. Dan kalau bisa nantinya ya kita planningnya, seumpama kita punya kantor, punya untuk usaha pedaging, untuk entok ini dikembangkan, bahkan tidak hanya entok, jenis unggas lainnya, semisalnya ayam ataupun yang lain ya, ayam mutiara atau ayam, saya suka sekali untuk unggas memang ya teman-teman. Jadi insya Allah lah, semoga nanti bisa terwujud. Untuk teman-teman juga saya doakan bisa memanajemen untuk usahanya itu bisa lancar dan bisa berhasil teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini. Jadi yang pertama itu kita bisa ngatur waktu kita lebih santai, lebih luang. Dan yang kedua, keuntungan materi tentunya pasti ada, dan entok ini memang cukup mudah dibandingkan dengan unggas lain seperti apa ya, ayam kayak gitu. Kekebalan tubuhnya bagus, pakannya juga karena rakus, kita bisa manfaatkan selain pakan pembelian. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini teman-teman, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.